semuanya, gue lagi di acara BCMC Pak Yubano RG. Ini makin malam makin rame dan alhamdulillah ya, Bal ya, hujannya udah reda ya sekarang ya. Terus gue mau di apa ya, mau milih 5 mobil favorit gue. 5 mobil ya Bal ya. Gimana ya, semuanya keren-keren. Dan kayaknya gue gak bisa milih anak-anak tim kita ya, anak Camper King dan Acer kayak gak bisa milih ya. Oke, okay. Yang pertama apa ya Bal ya, ini mobilnya Mas Hakim, AE86. Nah, apa? Oke, okay. Lagi rame. Kita pindah ke pilihan ke gua nomor 2 ya, yang ini. Hei Om Jo, okay. Ada Om Jo, Om Jo ini yang punya speed tuner ya. Nah, Lexus ini gue gak tahu kenapa ya, gue suka banget ya fitmentnya. Kayaknya pernah lihat di Deep End ya waktu itu ya. Jadi midi fitment, tapi pendek. Pokoknya gue suka deh, lo kan tahu gue tuh orang yang suka lihat dari luarnya aja. Kayak waktu gue kuasa di Gias, pokoknya kalau gue suka ya udah, gue gak peduli mau banyak speknya mau apa enggak, gue suka aja. Maaf lo ya. Nah ini mobilnya Mas Hakim, AE86, kita lihat. Kalau ini sih udah pasti ya, ini speknya udah gila-gilaan banget nih Mas Hakim. Pokoknya gue suka aja. Lanjut. Terus ada 370 setnya si Adit. Nah ini. Pokoknya gue suka aja. Ini salah satu mobil impian gue juga nih. Dit, dijual gak mobil lo? Lihat sendiri ya. Nah udah, kita kemana lagi ya Bal ya. Nah ini nih, ini mobil mantan gue. Cih, mobil mantan ini. Jadi mobil ini emangnya sekarang misal emang mantan terindah ya, selalu lebih jadi lebih keren gitu loh. Fittingannya sekarang dia pakai BBS E05 ya, kalau nggak salah E05, sorry ya kalau salah tolong koreksi. Gila keren banget. Diganti warnanya kayak Yas Marina Blue. Terus pakai bumpernya kembali ke M3 lagi. Sebelumnya gue pakai CSL, ini pakai ini. Fitmentnya gila banget, mepet banget tuh, lihat aja. Keren banget misal. Oke. Okay. Cakep. Nah, potnya masih Tech Pro, guys. Tech Pro memang the best. Keren sel. Kofrenki keren banget, Kofrenki keren banget. Mobil yang terakhir ya itu Audinya Mas Randy. Enggak tahu masih Mas Randy ama yang kan ya. Wagonnya Mas Randy. Jadi dia pakai roti form Porte. Jadi di twist. Keren banget sih warnanya hijau kayak gini. Berani banget. BBK-nya merah pas banget. Nah, lo langsung aja. Udah pakai roof rack juga lagi dari Tule. Plat nomornya AB Jowo. Keren. Nah, udah. Itu sekian 5 mobil favorit gue. Jadi, sorry ya, ini personal favorit gue aja ya. Personal opinion gue aja. Jadi, jangan diikutin. Kalau gue suka ya udah gue suka aja. Kayak itu. Oke. Okay? Gue lagi mau bagi-bagi voucher nih. Bentar. Gue mau tanya orang yang ini ya. Saya kasih waktu ya. Mas, nama siapa? Satria. Satria dari mana? Dari Bogor. Oke, dari Bogor. Nah, karena lo dari Bogor, lo jauh nih buat lo. Wih. Oke, sudah. Sip. Terima kasih banyak. Makasih, Om. Ya, terima kasih banyak. Satria kan? Oke, okay, thank you. Kita cari lagi ya. Nah, ini dia nih. Mas, namanya siapa? Adam, Mas. Lihat sini, Adam. Nah, Adam dari mana, Adam? Dari Bandung. Oh, dari Bandung juga. Dari jam berapa sini, Adam? Dari jam 9-an. 9 pagi. Gokil. Ya udah, kasihan dari 9 pagi. Ini buat ini voucher 250.000 nih buat. Siap. Kasih Adam ya. Thank you. Udah, tercari lagi ya. Dah. Nah, ini dia. Halo Mas, namanya siapa, Mas? Doni Om. Siapa? Doni Om. Oh, Mas Doni. Mas Doni ganti ASR di mana, Mas? Saya ganti di Chemistry Wheels pada larang. Oke. Mas, ini ada voucher buat Mas Doni. Rp20.000. Oke, siap. Makasih ya Mas Doni ya. Thank you, Mas. Thank you. Satu wheel set dari ASR Wheels. Sama atau sama?
Eh, ini syaratnya yang menang harus follow ya, SR Wheels ya. Iya ya. Selamat untuk peserta 013 atas nama Jati Lancer berwarna silver Resif Works. Ada? Reject dulu ya. Hey, follow, harus follow SR Wheels. Mas Arun sini, Mas Arun masuk ke kasih aja. Mas Arun, sebagai simbolis nanti Mas Arun. Simbolis aja, simbolis aja. Coba, follow dulu, udah follow belum? Gak follow, cancel brother. Jangan juga. Coba dilihat HP-nya itu. Iya. Kita follow, ini simbolis aja ya Mas Arun. Iya, coba saya sini, cek. Iya. Oke, di follow. Udah follow semua. Iya, udah follow Pak Buiman. Udah follow SR Wheels. SR Wheels itu ada banyak ya Mas Harun, ada apa aja Mas Harun? Ada SR Wheels, ada SR Original, sama SR Wheels. Follow semuanya. SR Wheels. Asur ya. SR Original. Sip, makasih ya Mas. Jadi gimana Mas Harun? Sah. Selamat dua kali dapetin satu set dari SR Wheels. Nah, gue lagi udah ada di space-nya HSR sekarang. HSR ngurunin berapa mobil plus bareng sama Camber Gang ya ibaratnya. Ini ada seri 7 02 gue, habis itu ada Fritnya Om Yam. Ini Frit siapa sih? Om Ari ya? Mas Ari ya? Oh, ini Fritnya Mas Ari. Terus ada E-Cabrio-nya Mas Hendra. Oh, HSR. Ada S-Class-nya Rangge, W220-nya udah pakai HSR Force juga. Terus ada Ko Anderson. Halo. Nah, ini Ko Henderson. Terus habis itu ada mobilnya Satria sama mobilnya Dava. Gitu. Oke, sekian hari ini, dan hari ini gua habis ini kita mau loading out. Capek banget gua, badan gua. Besok kita pulang lagi minggu siang ya, habis check out ya, Bal ya. Ya udah, itu doang. Makasih ya udah nonton. Sekarang kita udah sampai di Japan Motorsport. Jadi ini toko barunya HSR di Jalan Raya Cilenyi ya, Bala, Jalan Raya Cilenyi. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah, kita ngecek. Ini banyak anak-anak juga loh. Ada Ko Henderson sama Rangge juga. Ya, Mas Bal. Ingat, kencangkan baut roda ya, Bal. Nah, ini udah ada spoiling 3D-nya juga. Ada line up velgnya juga udah ada semua, kanan kiri. Ya pokoknya kalian yang di daerah Cilenyi langsung mampir ke Japan Motorsport ya. Gak jauh dari exit tol Cilenyi ya Mas Arya. Gak jauh dari exit tol Cilenyi, itu sebelah kiri jalan. Oke, langsung lihat aja ya. Oke, nah sekarang kita udah sama Mas Edi dari HSR nya Gimana Mas? Ini di sini ada apa aja nih Mas? Ada. Selain spurin 3D, apalagi nih Mas? Velg udah pasti ada, masa nggak ada velg, jual toko velg. Oh iya, ada nitrogen juga ya sih? Ada nitrogen, iya. Nah, bukanya operasionalnya dari jam berapa dari sampai jam berapa? Dari jam 8:30. Boleh ditempelin Mas, dideketin ke mulutnya. Oh, iya. Dari jam 8:30 pagi nyampe sore jam 6 sore. Jam 6 sore, dari iya. Senin sampai dari Senin full terus ya? Full terus, iya. Wah, gila, Mas Hendra lo nggak tutup-tutup sih, buka terus tokonya. Pokoknya kalian yang di daerah Cilenyi ada isi angin nitrogen, balancing, spurring 3D,
velgnya juga lengkap, langsung aja datang sini pokoknya ya. Nanti ada Mas Edi dan teman-teman dari Japan Motorsport yang akan bantuin. Oke. Kita lagi ada di Monza Autosport Purwakarta. Jauh loh ya, lumayan. Maksudnya buat kalian yang lagi di Purwakarta, di sini ada tempat HSR juga ya, yang mau ganti velg, ganti ban atau pasang ban, isi angin atau spuring, ada semua di sini. Yuk kita lihat ya ke dalam ya. Kita lihat ya. Jadi banyak banget stok velgnya di sini. Nah, ini juga. Ini mobil Rangge mau di spuring 3D. Alatnya udah kayak udah lengkap banget. Ingat selalu kencangkan baut roda. Jadi safety penting banget di sini ya. Jadi kalau baut roda lo longgar atau apa itu bahaya banget gitu, dan gua selalu pernah nemuin yang kayak gini, ada baut roda longgar atau gimana. Jadi di sini selalu dicek safety-nya. Yeay, habis itu ada nitrogen. Ini velg-velg stok velg HSR-nya. Spuring balancing di situ ya, Bal. Ini mana nih stok HSR force-nya nih? Oke. Ban di atas ya, ban di atas berarti. Terus aksesoris ada di dalam semua. Apa lagi ya? Udah, sepertinya udah itu aja. Jadi kita ketinggalan sama rombongan. Tadi kita kan bareng Ko Anderson udah balik. Terus sebenarnya tuh kita ada sekitar 8 mobil, tapi di pastur tadi itu di tempat makan apa Raja Sunda banyak mobil yang trouble, anak-anak, si Dava barelnya retak kalau nggak salah. Jadi masih harus ganti velg serep. Terus habis itu Dandi juga barrelnya retak, jadi mesti dilas dulu di daerah Bandung tadi, nggak tahu apa lupa namanya. Pas sudah kita di sini ternyata si TB bannya melejit, tadi dia buat roda yang kepanjangan, kenapa gua nggak tahu deh. Jadi sementara kita kepecah semua jadi 3 rombongan, yang di sini di Monza di Purwakarta, terus di kilometer 125 ada Satria, Dava, TB dan segala macam. Di Bandung masih ada Gerard, ada Dandi. Kayaknya ada Adit di situ juga. Jadi ya nanti kita ketemu lagi. Pokoknya hari ini udah capek banget. Gua closing aja ya di sini ya. Habis ini kita langsung pulang ketemu mereka di kilometer 70. Makasih udah ikutin anak-anak Camper Gang dan HSR, tim HSR di BCMC Bandung. Makasih buat semuanya. Nanti kita ketemu lagi di event selanjutnya. Pokoknya ingat velg, ingat HSR. Makasih ya.